Mas Jengkol. Mas Jengkol. Mas Jengkol di sini sebagai apa, Mas? Driver. Sebagai driver. Yeah. Driver armada yang mana, Mas? Yang ini atau yang itu? Yang ini. Yang ini. Ini armada tahun berapa, Mas? Ini tuh tahun berapa ya? 97 atau 9 berapa ya? 97. Tapi mukanya muka jet bus, Mas. Iya, yeah, biasalah. Muka sama pantat dirubah biar pantat bainol, muka cakep. Seperti artis lah, operasi plastik. Oh iya, Mas. PO Prayogo ini ya, seperti ini. Gimana? Sini, Pak. Ini ya, saya tuh. Ini Mas, driver senior. Nah, ini ya, saya mau tanya dengan driver senior dari PO Prayogo ini. Mas, permisi, Mas. Ya, gimana? Selamat sore, Mas. Selamat sore. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Jengkol. Mas Jengkol. Mas Jengkol di sini sebagai apa, Mas? Driver. Sebagai driver. Yeah. Driver armada yang mana, Mas? Yang ini atau yang itu? Yang ini. Yang ini. Ini armada tahun berapa, Mas? Ini tuh tahun berapa ya? 97. Tapi mukanya muka jet bus, Mas. Iya, biasalah. Muka sama pantat dirubah biar pantat bainol, muka cakep. Seperti artis lah, operasi plastik. Oh iya, Mas. Sudah berapa tahun tadi di sini? Berapa ya? Ya sekitar 1 atau 2 lah. Oh, termasuk orang lama ya. Asli orang Jogja, Mas ya? Bukan. Mana, Mas, aslinya, Mas? Orang Magelang. Orang Magelang, Secang. Duduk di sini atau balik ke Secang, Pak? Di sini, kos. Oh, iya. Ini ya, Pak. Ini lagi parkir atau gimana, Pak? Apa sebagian ada yang beroperasi? Ini masih operasi semua, cuman kan servis. Servis, jadinya cek-cek mis engine, check up, karena kan armada besar, Mas ya. Oke, Mas. Gimana, Mas? Jadi driver di PO Prayogo, Mas? Ya, jadi aja lah. Iya. Intinya kita niat, semangat. Rezeki pasti ada. Mantap, luar biasa, Mas. Oke, Mas. Oke, itu Mas ya, sharing-sharingnya. Ya. Terima kasih sekali ya, sudah bersharing, berbagi dengan saya. Semoga Mas selalu sehat. Ya. Itu aja. Ya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Saya boleh nge-review dalam ya, armadan boleh ya? Boleh. Itu Bung Nusa, saya mau lihat. Saya mau lihat ya. Seperti apa interior dari PO Prayogo ini. Kita lihat dalamnya seperti apa. Yuk, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, pemirsa, dari PO Prayogo ya, yang sangat legendaris, armada bumel ya. Ini ya, pemirsa, ini interiornya ada toiletnya, padahal ini ekonomi, ini reguler dari Jakarta, dari Yogyakarta sampai ke Purwokerto. Tempat duduk pun ada 2 seat, sebelah sana ada 3 seat. Cup holder-nya pun sangat bagus, itu atapnya pun sangat luar biasa. Tapi di belakang tuh ada toiletnya. Wah, mantap, luar biasa ini. Seperti untuk pariwisata aja. Padahal ini untuk reguleran dari Jogja ke Purwokerto. Ya, ini seperti ini. Coba kita lihat dashboardnya. Ini ya, dashboard Jetbus 2. Ini setirnya setir talang pantai. Ini tampah ya, seperti ini. Speedometer juga masih sangat baik. Speedometer juga, tombol-tombolnya pun sangat bagus. Ini ya, ini dari ini. Tongkat ya, persenang tongkat juga ada tape ya, recorder. Tapi ada juga monitornya. Monitornya monitor LED juga nih, seperti ini. Ini juga ada lock ya, jam. Ini ya, seperti ini interior dari PO Prayogo. Ini ya, sangat luar biasa. Coba kita lihat yang sebelah sana, yang satunya. Lihat seperti apa interiornya, sama enggak seperti ini. Kita turun interior dari PO Prayogo ini. Nah, kita turun, coba kita lihat yang sebelah sini seperti apa interior dari PO Prayogo. Kayaknya ini bagus juga, apa mungkin sama ya. Kita lihat seperti apa. Aku pun ingin lihat ya, interior dari PO Prayogo. Kita buka pintunya. Ini ya, ini armada bumel, armada lama semua. Armada ini armada tahun 97, tapi muka sama interiornya sudah dirombak bodi ya, depan jadi jet bus.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, semua ini malah bagus lagi. Semua tuh ada toiletnya dari PO Prayogo. Sebelah sana 2 seat, sebelah sini 2 seat. Lihat cup holder pun sangat bagus yang ini. Dibandingkan yang itu masih bagusan yang ini. Ini ya, seperti ini pemirsa. Ini karoseri dari Morodadi. Karena lihat dari logonya Morodadi Prima. Ini Morodadi Prima bukan karoseri kaleng-kaleng. Morodadi Prima itu paling luar biasa. Lihat dari setir palang tampah, speedometer juga masih bagus ya. Ini juga tombol-tombolnya masih sangat bagus. Ini juga ada monitor. Nah, ini ya seperti itu. Toiletnya sangat luar biasa. Tempat duduknya pun sangat bagus juga. Karena ada 2 seat sebelah sana dan 2 seat. Yuk kita turun. Udah kita lihat interior dari PO Prayogo ya. Yang ini karoseri Morodadi Prima. Nah, sangat luar biasa. Nomor lambung 023. Antar kota, antar provinsi. Ini kalau lihat dari bagasinya ya. Ini bagasi sudah rombak bodi jet bus 2. Udah tembus sampai sebelah sana. Ini sangat bagus ini. Bus dari Prayogo ini. Ini yang ini coba aku juga mau lihat juga ini. Seperti apa bodi dari Prayogo ini. Dalamnya seperti apa? Yuk kita lihat seperti apa interiornya. Kalau eksteriornya memang ya seperti ini. Mungkin sama-sama juga. Enggak jauh lah. Mungkin coba kita lihat aja sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya seperti itu pemirsa. Sangat bagus ya, semuanya tuh ada toiletnya. Cup holder, kisi-kisi AC juga sangat bagus. Ini ya, seperti ini. Itu setir palang tampah, sepeda terus semuanya tuh sama. Ini tempat duduk ya. Ada 2 seat, 2 seat. Semuanya sama. Aduh, karena panas ya, panas sekali jalan. Panas. Tapi jangan salah ya, ini karoseri dari Morodadi Prima. Jadi sangat luar biasa, sangat bagus ini armada dari Morodadi. Coba kita lihat yang lagi rebody itu, dia langsung total rombak bodi semua muka dari jet bus 3. Kita lihat seperti apa dalam. Ini ya interior, eksteriornya seperti ini. Dia lagi dirombak bodi semua. Kalau dalamnya, interiornya pun kelihatan dari sini sangat bagus. Cup holder-nya pun sangat bagus. Ini kacanya masih kaca biasa, belum double glass ya, karena nggak ada palang topi. Jadi sangat luar biasa, sangat bagus. Nah ini ya, ini di sini bikin rombak bodi sendiri. Coba kita lihat ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya seperti ini pemirsa. Di belakang toilet ada pembatas, juga kisi-kisi AC pun sangat bagus. Ini nanti mungkin kalau jadi luar biasa bagus ini. Karena kalau saya lihat dari potongan dalam atapnya itu ya, itu sangat bagus. Krem karburasi coklat. Cup holder terbuka kanan kiri, kisi-kisinya pun sangat bagus. Nah, ini ya. Itu di ruangan sana tuh ada pembatas untuk ruangan isap rokok pun ada juga. Nah, kita lihat ya seperti ini. Oh. Kalau ini, di engine-nya tuh engine Hino Arka. Ini ya, sangat luar biasa. Ini, semuanya masih sangat bagus. Speedometer juga tombol-tombolnya. Ini tempat duduknya pun masih sangat bagus. Cuman dia kotor ya, karena berapa hari dia dibuka, belum selesai untuk perbaikan bodi, jadinya seperti ini. Nanti kalau sudah jadi mungkin luar biasa, sangat bagus ini, bus ini. Nggak tahu ya, nanti untuk patas atau untuk reguleran saya nggak tahu. Coba kita nanti bisa tanya-tanya kepada ownernya dari PO Prayogo ini. Nah itu ya seperti itu. Itu pun ada armada yang sangat bagus. Mungkin dia medium ya. Kalau lihat dari sini, di dalamnya itu seperti kayaknya itu untuk medium. Infinity itu kalau nggak salah itu dari Laksana Infinity. Yuk kita turun ke sana. Kalau ini body Morodadi juga. Kalau ini Morodadi Prima juga. Kalau lihat yang ini nih, armadanya itu armada Infinity baru ini, kayaknya body baru juga ini ya, sangat luar biasa. Oh, Trisakti, nomor lambung 006, Trisakti dari Prayogo ini.
Ini ya, sangat luar biasa. Lihat mukanya. Depan ya, seperti ini. Ini untuk medium, bukan untuk reguleran. Kelas VIP ini Prayogo PT Prayogo Mugiartono. Nah, ini seperti ini. Kita lihat bodi belakang yang lagi di repair bodi, robak bodi. Ah, ini ya. Dia mau dibikin kalau nggak salah ini Jetbus 2. Karena kalau lihat lampunya, lampu Jetbus 2 belakang. Hino Arka. Sangat luar biasa ya. Ini yang ini. Jetbus 2. Karena depannya tuh nggak ada palang topi, jadi Jetbus 2. Ini kalau sudah seperti ini, kalau dibikin Jetbus 3 mungkin lebih bagus lagi. Nah, coba kita lihat interior dari bus karoseri Trisakti yang ini nih. Dia medium. Coba kita lihat, dibuka nggak pintunya? Wih, dibuka kita. Kita bisa lihat ke dalam seperti apa. Luar biasa. Kita lihat seperti apa bus dari PO Prayogo ini. Ini yang medium ya. Sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Nah, kalau bus ini memang sejuk. Memang enak seperti ini. Masuk pun nggak panas. Karena bus masih baru. Ini ya seperti ini ya bus. Tapi engine di depan. Ini di depan ini, nah, itu ya cup holder kanan kiri, tempat duduk, dasit-dasit. Nah, ini ya seperti ini. Ini Mercy OV berapa ini ya? Coba aku tak lihat logonya OV berapa ini. Ini ya Mercy palang 4 ya, speedometer juga bagus banget. Juga dashboardnya pun sangat bagus. Udah panas karena ini bus nggak bunyi, jadinya panas sekali. Di bodi dari Trisakti. Luar biasa ini. PO Prayogo ternyata. Banyak bus-bus baru. Baru repair atau baru rilis. Kalau ini mungkin baru rilis. Ini ya. Ini plat-plat semua bekas-bekas dia punya armada. Semuanya ada di sini. Ini pun ada tayar, ada knalpot, juga ada bekas ini apa? Garden ya, ini garden juga sebelah sini. Ini banyak sekali ya. Yuk, kita ke sana. Lihat-lihat armada yang sebelah sana. Si Pak. Nah, ini ya engine dari King Cooler. Ini King Cooler 15-18 kayaknya seperti itu. Ini engine-nya pun masih bagus. Masih kering. Ini King Cooler ini, bukan intercolor, tapi ini King Cooler. Kalau lihat dari sininya, cuma ada satu. Jadinya ini King Cooler. Engine-nya pun masih bersih, masih kering gitu. Yuk, kita lihat sebelah sana. Sprinter juga ini, karoseri dari Trisakti. Ini ya pemirsa, kita lihat ke dalam seperti apa interior dari PT Prayogo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sangat sejuk. Ini lagi enak lagi ini. Itu ya, semuanya armada-armada dari PO Prayogo itu semua ada toiletnya. Tempat duduk 2 seat, sana 2 seat. Cup holder sangat rapi, juga kisi-kisi AC-nya. Nah, ini armada Mercedes-Benz OH1521. Sangat bagus ini. Ini ya, speedometernya pun sangat bagus. Ini stir-stir palang 2 juga persenang tongkat ya, tombol-tombol pun masih sangat bagus. Dashboard juga luar biasa ini ya. Ini pun ada monitor ya dari PO Prayogo. Nah, aku ingin sekali itu mereview satu persatu armada yang kecil-kecil itu, tapi coba nanti seperti apa, waktunya masih ada enggak, karena seperti ini ya. Bengkel atau bengkel repairnya dari PO Prayogo ini yang sangat luar biasa besar, juga armadanya pun banyak sekali. Di sini pun bisa repair body sendiri ya, mau bongkar-bongkar body pun dia bikin sendiri dari PO Prayogo ini. Iya, bisa. Tadi saya sudah banyak mereview ya, tanya-tanya dengan para kru atau para pekerja yang ada di PO Prayogo ini. Ini saja pemirsa,
video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTuber Indonesia. Salam Bang Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.